Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Renai Kinsejure atau Aturan Anti Cinta yang dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Flora. Sampai bertemu sebentar lagi ya. JKT48! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels have come down to perform for you! Are you ready? You ready? J K.
Yeah. Selamat malam semuanya, kami dari JKT48. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Nage Hikari, Cahaya Panjang. Yang kedua ada Skol No Aidani, Di Tengah Hujan Balik Tiba-Tiba. Yang ketiga ada JK Nemurihime, Gadis SMA Putri Tidur. Dan yang keempat ada Kimi ni Otobikoi Wasuru atau Jatuh Cinta Setiap Bertemu Denganmu. Tapi, apa itu cinta? Aku O'Neil. Betul banget, aku lovely banget. Cinta adalah sebuah kekuatan misterius yang bisa menggetarkan hati kita atau malah sebaliknya. Mari kita temukan jawabannya bersama-sama pada saat hari ini. Semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari sebelah kiri. Wow. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie, terima kasih. Gracie! Halo semuanya, dengan kejujuranku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl, terima kasih. Yeah! Ang. Halo semuanya, seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neil, terima kasih. O'Neil. Halo semuanya, terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lulu. Wow. Ni hao. Lengah dikit langsung ni hao. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Seperti ombak kelautan tenang, tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo semua kulit, terima kasih. Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Wah. Selamat malam. Malam. Pandangan mataku akan menyari hatimu, bagikan kunang-kunang di malam hari. Halo semuanya, aku Crystal. Terima kasih. Crystal. Iya, kalian selamat banget sih, makasih ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Si Social Butterfly, energik dan Paria. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Lia. Kak Indira. Iya kak. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Senyuman dalam mataku menatap lurus kepadamu, smiley eyes, Indira. Halo, aku Indira, terima kasih. Terima kasih, Kak. Serutan. Sarang. Aku mau ikut. Cuma gue yang boleh ikut. Diam. Ikut aku. Ayo ikut ke dunia flora. Sim salbim akan ku buat. Ada binatang. Kan ku buat. Kamu. Iya, lupa habitatnya. Menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Om, lihat, ditandain nih akunnya. Halo semua, selamat malam. Malam. Di prank. Bagaimana?
sebagai lembayung senja dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Kalau aku jauh, kalau aku bilang Helisma, kalian bilang Eli, Eli, Eli. 1, 2, 3, Helisma. Eli, Eli, Eli. Ya, terima kasih, ya Robun. Eli. Yeay. Oh iya, assalamualaikum. Selamat malam. Si Bro Madu penyuka madu. Halo, aku Kelly. Terima kasih. Yeah. Apa kabar? Aku kangen banget sama suasana teater, sama interaksi sama kalian. Aku tahu apa yang aku perbuat itu nimbulin banyak hal ya, dari berbagai pihak juga, mulai dari kepercayaan dan masih banyak lain lagi gitu. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam, dan aku siap menerima apapun itu yang bakal terjadi ke depannya ke diri aku, karena aku mau bertanggung jawab dari apa yang aku perbuat. Jadi untuk ke depannya, aku berjanji untuk jadi lebih baik lagi, dan mohon dukungannya semuanya, karena tanpa kalian aku gak bisa berdiri di sini ketemu sama kalian lagi sampai detik ini. Terima kasih semuanya. Welcome back, Kelly. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Kak Indah. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Always your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi dari Trainee JKT48 generasi 11. Terima kasih. Michi. Panda Unyu, selalu ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu bahagia. Semua aku Nacia, terima kasih. Nacia. Nacia, hari ini suami CRKJ ya? Cerita dong gimana perasaannya, Cie. Gimana? Aku... Jangan kepencet emot ya. Iya, iya, maaf. Aku bangga banget. aku bangga banget. Terus kayak, kok bisa secepat ini? Selamat ya. Mohon dukungannya ya semua, terima kasih. Keren, Nacia. Keren, mantap. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si mungil hadir semuanya, semangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Anindya. Dari Trainee JKT48 generasi 11. Terima kasih. Apa nih? Oh, Kak Indah? Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Belum, guys. Udah. Boleh. Halo, halo. Yeay. Sini. Ya. Apa nih, Nin? Oh, kita... apa sih? Aku udah lama gak itu. Selamat datang di talk show Penuh Cinta. Aku lagi? Iya, Nin. Oke, diandalkan sekali ya. Sangat. Jadi, gak usah pegang-pegang, gak sopan. Jadi, tema hari ini adalah kalau kita... Kak, sakit, Kak. Oh, misi. Kalau misalnya kita gak di JKT, hobi apa yang akan kita lakukan saat ini? Begitu. Oh, begitu.
Iya. Aku iya. Iya. Aku punya jawaban. Oke. Okay. Apa tuh? Nici. Tapi sebenarnya aku udah sering share ini di X tapi enggak ada yang percaya. Aku apa tuh suka masak belakangan ini. Nici masakin aku dong. Boleh, tapi beneran enak tau Kak? Allah, oh, iya. Frozen fruit, frozen fruit. Frozen food diangetin udah jadi. Oh, ya, ya, aku masak sendiri beneran. Beneran. Oh, ya. Tapi kalau frozen food doang sih aku juga bisa. Ya kan, kita juga bisa sih. Aku di kosan juga bisa. Jadi percaya aku kan? Ya. Oke, okay, Kak Kelly sekarang. Oh, kalau aku kuliah sih realistis aja sama kegiatannya sekarang. Anak hukum sekarang. Lu TK kali. Tahu aja. Ya udah, Anin apa Anin? Aku juga kuliah sih, tapi aku kan gak dapet. Emang udah masuk? Hah? Emang udah masuk? Udah. Gak boleh. Udah kan udah. Kuliahnya belum. Nanti. Mau ikut? Enggak. Jadi aku pengennya ngejar ini sih Kak. Perguruan tinggi negeri. Yeay. Sama nih. Kuning gitu ya? Kuning-kuning. Gak boleh. Oh oke. Okay. Maaf. Iya maaf. Iya. Kakak juga kuliah ya? Apa gak beda? Iya sih, aku kalau misalkan sekarang gak di JKT itu harusnya kayak udah semester berapa ya berarti? Aku kan... banyak banget semester 10. Aku kan telat 3 tahun berarti. Berarti aku harusnya udah mau lulus gak sih harusnya aku? Lagi skripsian aku harusnya, lagi pusing-pusingnya skripsi. Kayaknya sih itu. Oke. Terus juga kayaknya aku kalau nggak di JKT pengen daftar stand up comedy. Cocok banget Nin. Cocok banget emang. Ada Nganin ngelawak sekali. Ayo dong. Ayo. Harus bisa. Lihat dia diem aja udah kita ketawain kok. Lanjut. Makasih yang udah ketawain aku saat diapresiasi. Terus apalagi ya hobi? Hobi tuh banyak gak sih biasanya? Oh aku tahu, aku ada lagi. Apa? Aku tuh waktu semasa SMA, sebelum COVID, dulu tuh les biola. Oh. Nah, aku juga pernah Kak. Oh my God, iya Kak. Aku juga pernah, tapi aku drop out. Tapi sebenarnya sama sih, aku semenjak aku COVID juga berhenti. Ya, aku gak selesai. Sama, cuman kayaknya aku akan gak JKT dan gak ada COVID kali ya. Kayaknya aku akan menempuh jalur hidup. Apa sih kok udah pembiola nih, tuh udah apa sih? Udah nih, gak usah mulai. Violinis ya kan biar asik kayaknya aja. Apa gitu. Kak? Menempuh apa? Ah Andin mah gak dengerin, males aku. Ya, aku kayaknya akan menempuh jalur violinis. Main bola. Oh. Jadi menempuh pendidikan lewat biola gitu, kayak musik. Oh. Sama basket gak sih? Kamu pernah cerita kamu suka basket? Iya Kak, aku suka basket. Ih, kalian kan tahu banget sih tentang aku. Tahu. Aku aja nontonin video audisinya kayak gitu. Jangan dong, udah diam. Ya gitu ya, jangan nyupir saya. Seru loh Kak. Enggak. Yaudah Nin, apa nih lanjutin? Aku dulu. Michi. Eh Michi deh, Michi. Aku pengen apa? Ini, aku dulu suka les math. Matematika. Tapi gak usah ditemenin guys, suka matematika gak usah ditemenin. Enggak, tapi gak selesai kan juga. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Apa gak sih? Salah gak sih nadanya? Makasih Nin. Bagus ya Kak. Terima kasih sudah menyerap energi gue. Kak Kelly kalau jadi anak kuliahan gimana rasanya? Oh iya gue doang yang udah kuliah ya diantara lo bertiga. Apa aja aku udah? Emang belum masuk, ospek aja lu belum. Oh iya. Tapi kan apa ya, seru sih kuliah karena kalau di bedanya di kuliah sama sekolah itu kan kalau sekolah full day ya. Tapi kalau kuliah tuh breaknya lama, sehari tuh cuma kayak 2 SKS, ngerti SKS gak lu? Ngerti. Aja mulai ya, daripada kita di sini terus, kita nggak ngelucu terus. Kita terjun. Iya. Yuk. Jangan dong, Kak. Iya. Mending kita lo aja deh. Daripada garing lawan kita, mendingan kalian nontonin yang abis ini nih. Ya udah, selamat mendengarkan. Selamat menikmati.
mungkin. Kupikir begitu, tapi sepertinya aku jadi suka sama kamu. Selalu tentang dirimu, aku menjadi kepikiran.
Yeay. Kenapa begitu? Biar seru aja, lemes banget kayak hari Kamis. Emang hari Kamis? Emang hari Kamis, iya. Oke, semuanya, tadi kami telah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Kuroi Tensi, Malaikat Hitam. Yang kedua ada Heart Gata Virus, Virus Tipe Hati. Yang ketiga ada Daikin Sijure, Aturan Anti Cinta. Yang keempat ada Sendere. Dan yang kelima ada Manasuno Christmas Rose. Christmas Rose? Musim panas. Bukan. Bunga mawar Natal. Mawar Natal, Natal musim panas. Yeay, gimana? Mama semangat ya. Yeay. Sekali lagi. Banyak berpikir avatar. Apa? Oke, sekarang kita akan bacain hashtag di X. Hashtagnya? Mention. Aturan anti cinta JKT48. Yes. Posisi. Betul. Betul banget. Setuju. Setuju. Okay. Setuju sama bang. Opini lo. Bacanya dari yang paling ujung boleh gak? Lin. Boleh. Lia atau Cilin? Kalo Cilia atau Cilin? Ya udah sorry. Oke. Okay. Berarti Cilia. Silakan. Aku mau baca dari... ini deh nih. KAA. KAA. Ya. Ya udah ganti. Ya. Yang lain dari aja. Ini aja nih Kak Upi. Oke. Halo, semangat show-nya. Hari ini buat Kak Onil yang hari ini lucu dan keren banget. Kok nge-crack-nya banget. Oh iya, mau izin bertanya, kok bisa sih poninya tetap kokoh gitu? Hehehe. Mana deh kokoh, kan aku cewek, cici dong. Cioni, udah tau poni lo di semen ya, Nil? Yoi. Aduh, lucu. Oke. Lucu. Next. Oke, next. Next. Okay. Katanya dari ujung ke ujung, berarti... Oke, okay, Gracie. Itu tuh. Yaudah, yang ini. Oh, Gracie. Dari Kak Ray. Keren banget tuh Naga Hikari-nya. Akhirnya bisa dengar kamu bawain opening Naga Hikari di teater. Semangat ya, Beb. Semoga ke depannya lebih baik lagi ya. Terima kasih. Yeay. Makasih ya, Kari. Oke. Lin berarti ya? Oke, okay, ya, boleh. Itu tuh. Ayo, Cilin. Cilin. Atas, bukan ke bawah, Kak. Bawah, atas. Atas, sampai ada muka guenya. Nah itu, atas lagi gak sih? Nah ini. Ah gitu doang. Ini bahasa Jepang deh. Oh bahasa Jepang. Dari Kak Akil FM, coklat. Eh lu tuh gak tulis coklat melon deh. Woi Jess. Udah sembuh total belum hidung lu, Adlin? Emang kenapa? Hidung lu kenapa nih, Adlin kan? Flu ini, cosplay jadi Ella. Serok gitu ya? Serat. Ini fotonya lagi trading PC ya? Iya, bener. Ini kayak... Gak tersedih. Gak tau gak, ini kayak hero Yu-Gi-Oh, tau gak? Tahu ya, begitu banget ya, sedih mukanya ya. Aduh. Coba, siapa lagi? Kanil. Aku ya, aku mau baca Alferinya Aurelia deh. Lia? Iya, so imut ya? So imut. Selamat malam Aurelia sayangku, cintaku, duniaku, kebanggaanku. Aku cuma mau bilang semangat show-nya hari ini. Tinggal hitungan hari lagi kita bertemu. Oh iya, aku mau bilang aku Sonichi to shot sama kamu. Ikan hiu makan plastik, I love you cantik. Boleh. Astagfirullah. Okay. Makasih ya. Oke. Okay. Lucu banget sih. Aku okay. Ya? Siapa lagi? Flora. Aku akan membacakan dari... Ini deh tadi yang... Siapa itu? Itu siapa? Oke, gue bacain ini. Serem banget sumpah. Sumpah. Ini Anin. Oke, kita baca ya. Dari Kak Zanin.
Selamat malam cintaku Anindya. BTW, aku tadi habis minum kopi hitam kok pahit ya. Please jawab kenapa tuh? Kenapa tuh? Ternyata manisnya ada di kamu ya Nin. Spontan! Udah mau lanjut stream lagi TKS. Terima kasih. Alay. Thanks yang udah baca dan semangat show-nya semua. Thanks. TKS. Kenapa sih Anin gambar kaola. Oke, aku baca dari baca. Oh, ini ada yang buat gua. Dari itu sama aja sampingnya juga. Oh, sama. Dari Kak Rio Rafael. Selamat malam. Malam chef, tahu enggak hari ini hari apa? Hari Kamis buat kamu yang selalu manis. Uhuy, maaf nih enggak jelas. Apaan deh? Aneh banget. Semangat RK Jos-nya. RK Jos. Makasih. Baiklah. Oke, lagi. Gracie udah baca ya, Gracie? Boleh. Gracie. Ini deh. Dari Kak Nacai. Good afternoon everybody. Aku ucapkan selamat Sonichi Twinzy. Nacia, so proud of you. Semangat ya RKJ malam ini. Semangat juga buat kedepannya. Bangga banget deh sudah Sonichi RKJ. Setis keren kece meledak duar ini. Ahai. Wah, wow. Ahai berapa ya. Nacia Sonichi. Oke. Baca lagi. Aku. Boleh. Atas lagi dong kak, yang sebelah kiri. Ya ini ada aku nih, cakep banget nih. Cici. Cici. Ang. Onil tahu lagu Komang gak yang liriknya? Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia milik kita berdua. Aku ditukar-tukarkan Nil, kenapa lampu kalau dimatin gelap? Karena kamu merem ya? Karena kalau terang dinyala. Yeah. Gak lucu ya? Iya. Kan lucunya dari kamu. Spontan. Makasih. Apa sih emang harus ada spontan-spontannya gitu ya? Iya. Kenapa gak Rumpi No Secret aja? Tagline-nya oleh ya. Oke, semuanya. Mau lanjut? Mari kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Thank you.
switch. Dulu terakhir kembali. Love is the switch. Yeah.
kejap, Nak. Oke, okay. Jadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Switch. Yang pertama ada Switch, yang kedua ada 109 Marque, dan yang terakhir tadi ada Hikoki Gumo Jejak Awan Pesawat. Oke, karena tadi udah seru banget, sekarang kita juga mau main seru-seruan. Apa itu? Ini ada berapa orang nih? 8 ya. Kita bagi 2 dulu, 2 kelompok. Jadi sini 4, sana 4. Oke. Oke. Lu enggak main. Oh, 9 ya. Ya udah aku enggak usah main, oke. Aku enggak usah main. Nah, jadi kita bagi 2 kelompok. Terus nanti kita ikutin yang ada di LED. Iya. Yeah. Abis itu perwakilan dari kelompok sini sama sini street. Oke. Okay. Nah, jawabannya kayaknya ambil dulu deh. Oh, gitu ya. Katanya ada kita. Makasih Anin. Ada untungnya punya junior. Woi. Oke. Makasih Anin. MC. Oke. Okay. Jadi nanti perwakilan kelompok ini sama sini street, abis itu yang menang boleh jawab terus alasannya kenapa? Nah, debat yang ya, kalah, berarti ini ya? Iya, yang kalah ya udah terima lah. Susah. Grisel aja yang maju. Oke, okay, ini namanya mainnya agree or disagree. Okay. Kita mulai yang pertama ya. Agree. Belum, belum. Nggak, aku baca dulu soalnya. Dia kan agree, jadi agree. Yeah, Grisel. Oke, yang pertama. Menurut kalian lebih penting untuk fashion itu warna yang sama atau mix? Nah, sekarang kalian ini dulu, sweet, sweet. Anin. Ya udah, aku aja yang sweet ya. Oh, ini gak ada yang mau mandi? Oh, siapa yang mau? Kan aku, Kola. Oke. Okay. Kola lawan? Lawan. Boleh, kalau lu. Ayo. Sweet dulu, sweet. Sweet ya. Yang menang boleh jawab. Alasannya kenapa? Yang jawab bukan kita kan? Siapa aja kan boleh yang dipakai. Oh, iya. Boleh, boleh, boleh. Ini mewakili ya. Iya, okay. Mewakili tim. Tim. Oke, okay, satu. Satu. Dua. Jan. Satu, Jan. Satu, Jan. Jan, Ken, Born. Jan. Satu, dua. Aku, Jan. Jan, Ken, Born. Seperti itu. Siapa yang menang? Congratulations. Kelompok sini. Terus kamu menang ngapain? Nah, jawab. Kita apa kalian jawabannya? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Setuju apa? Setuju. Setuju. Bukan. Setuju apa? Aku bingung deh sama pertanyaan gini. Lebih penting untuk fashion itu warna yang sama atau mix? Jawabannya agree or disagree. Oh iya. Maksud, itu bukan pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu pilihan, Kak. Iya. Itu pilihan. Oke, benar. Tapi enggak apa-apa. Jadi menurut kalian kalian lebih setuju fashion itu warna yang sama atau mix? Warna. Setuju. Iya, Li, kan jawabannya harusnya setuju enggak setuju. Iya, ya udah ya. Kita enggak harus kita kasih dong. Kita sama gimana? Oh, setuju atau tidak setuju? Jelaskan mungkin gitu ya. Iya, ya, jelaskan. Oh, oke. Okay. Ini soal kuliah kali ya, jadi ya, agak rumit ya. Oke. Okay. Kita ikut Kaola aja. Kaola. Naci aja yang jawab nih, Naci. Oh, Naci. Sonichi. Ya, Naci Sonichi kan. Ayo Naci, cepet deh. Oke. Setuju enggak setuju? Setuju. Setuju. Setuju apa? Kamu sukanya bajunya di mix atau bajunya sama warnanya? Iya. Di mix. Di mix. Di mix banyak rasa. Es krim kali. Lu jualan jus atau pakai baju? Jelasin kenapa Nacia, kamu kenapa lebih suka ya. Karena kalau misalnya di mix itu kita bisa jadi kok ngatain sih? Oh. Katanya ya orang yang menyakiti anak yatim piatu. Beneran? Print, print, beneran, print, ada, print. Ada hadisnya gue baca. Ayo lo. Hati-hati. Enggak, aku sukanya di mix soalnya biar biar apa lebih ceria. Jadi gak orang kalau misalnya ketemu kita kan pasti kan lihat penampilan pertama kan. Jadi kayak wah dia orangnya ceria banget atau dia effort banget mau ketemu kita gitu. Okay. Apalagi baju JKT kan sama ya. Betul. Di mix itu kan nih warna merah sama gold. Iya. Yeah. Tapi enggak apa-apa kita yang pakai. Silver sama merah. Iya. Kalau itu mereka ngapain, terus ngapain ya? Iya. Mereka Indira menurut kamu mereka mesti ngapain? Apa? Ya udah pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Okay. Tapi mereka yang jawab. Iya. Iya, mereka yang jawab ya gantian ya. Ya udah. Takutnya kalian kalah mulu enggak jawab-jawab lagi. Lia, kita debat tau, Li. Hah, kita debat. Harus iya. Jadi kalau mereka setuju kita harus jawab. Kita ini, harus gas. Tuh katanya kita debat. Tuh. Oke, oke. Nomor 2 kita debat ya. Oke. Oh iya, kedua ya. Nah, pertanyaannya, kalau pulang ke rumah tim bersih-bersih badan dulu atau langsung tidur? Debat, kenapa harus bersih-bersih dulu, kenapa harus langsung tidur? Ini semua jawaban sama sih.
Sweet lagi. Siapa sih namanya? Sweet dulu, langsung kita. Sweet dulu. Siapa gantian? Grisel. Sama Amin. Oke. Jangkempan. Agree. Oke, berarti kalian harus disagree ya. Yeah. Harus cari jawabannya. Orang jorok. Orang jorok. Iya. Yang gak bersih-bersih abis show gak usah temenin, sumpah. Iya, sumpah. Iya, sumpah. Iya, gila. Jorok. Iya, kan? Masa gak bersih-bersih? Masa gak bersih-bersih? Najia, lu gak bersih-bersih? Bersih. Coba. Aduh. Okay. Coba tim ini jelasin dulu kenapa harus bersih-bersih dulu. Sebagai kan wanita. Kan kita berkeringat ya. Iya. Sebagai wanita yang wangi. Oke. Okay. Wow. Kita pasti bersih-bersih lah. Kenapa begitu? Iya. Apa Cici gak wangi? Siap sih paling wangi. Oke. Okay. Udah itu aja? Iya. Gak apa dia jawab. Kasih paham. Bisa Kri. Ayo. Nah, gak setuju kenapa. Gue kasih tahu ya. Iya. Bagus, bagus. Lu jangan kok kalah deh. Oh, lu jangan kok kalah. Gue ini keringetan aja wangi. Setuju bro, setuju. Ya gitu. Ya. Kita harus disagree kan? Disagree. Iya. Keringat uang gitu ya. Iya. Aduh jangan gitu dong. Ya, ingat gitu gue ya. Mutiara. Mutiara ya gitu. Jadi beda kita ya, lebih disini. Mementingkan tidur gitu. Iya karena kita tidur. Kita butuh waktu buat tidur. Setuju sih. Tapi udah, next aja ya. Iya. Next, berarti udah. Kalian yang kalah ya. Soalnya jawaban dia paling oke gitu. Iya. Keringetan diri ya. Paling gong, paling gong. Jadi semua ini berdasarkan penilaian saya ya. Iya. Oke atau enggak, okean mereka. Keringetan aja wangi. Sesuai mood Lia ya. Sesuai mood aku. Yang ketiga, kalau mau beli barang, tim beli karena perlu atau karena lucu beli walaupun enggak perlu. Aduh, ngerti gak sih? Beli barang itu tim beli karena perlu atau cuma gara-gara lucu aja. Iya, sweet okay. Lagi. Ngerti. Sweet lagi ayo. Cici. Jasmine, lagi. Ayo. Okay. Tadi kan kita menang, Li. Oh iya, berarti kalian yang jawab dulu. Kok tadi gak begitu sih? Tadi gak begitu loh. Ayo, okay. Nacia, Nacia, kamu. Masih bisa. Nacia, Anin, yuk kerja yuk. Kita tanya okay. Apa. Apa-apa jawabannya? Pertanyaannya. Dengerin. Ya udah, Nacia kamu jawab sekali abis itu baru kita bisa panggil teman-teman ya. Ya dia gak tau pertanyaannya. Kamu gak tau pertanyaannya. Tahu kanin. Tahu, oke. Jawab. Kanin. Ya udah, aku tim yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Jadi tadi yang apa tuh ya? Kalau frugal living. Soalnya yang lucu-lucu suka di enggak. Iya, oke. Oleh karena itu kita perlu panggil teman-teman kita, guys. Apa loh? Apa loh? Apa loh? Oke. Teman-teman. 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 Yes. Tuh kan banyak kan? Oke, sekarang kita mau bahas apa teman-teman? Oh, paham. Oke. Okay. Kan 2024 sudah sampai bulan September nih. Oh my God. So fast. Jadi, jadi ada gak sih hal berkesan di tahun ini? Oke. Heh, Desi. Parah banget. Oke, bener tuh. Tahu gue sekarang. Keren. Coba tak jelasin. Masa tadi pas Jiko kayaknya baru sadar ini Desi, katanya dikirain ini Dena. Iya. Gimana sih? Enggak, sok. Udah. Cuma soalnya di posisi yang sama RKJ terus kayak gue dari tadi, Dena, dia diem aja lagi. Ya iyalah diem. Apalagi satu unit ya? Iya makanya. Keren, ayo kamu mau jawab siapa, apa? Kak? Desi! Bisa. Oke, aku mau jawab momen berkesan tahun ini adalah trainee kita, Sonichi Pajamadra. Selamat ya. Iya, suka banget soalnya itu adalah setlist kedua trainee aku dan teman-teman. Terus kayak itu latihannya tuh lumayan panjang ya menurut aku sama teman-teman trainee. Jadi kayak itu berkesan banget sih tahun ini gitu. Yeay. Sama banyak momen berharga bersama member trainee. Yes. Okay. Kayak ini apa nih? Yeah. Kalau momen nih. Jangan gitulah. Kalau aku Tiff. Wede.
Tokyo Idol Festival. 5 tahun bro, 6 tahun bro. Wes, baru bisa ke Jepang. Keren banget. Maksudnya di sunset lagi ya, keren banget. Iya, di sunset kayak langit biru. Sumpah gue pas gini, kayak bagus banget. Kayak mana jiko aku lembayung kan, kayak gue tuh diizinkan Tuhan untuk hidup lebih lama lagi. Kan semua Eli dirayakan. Iya, Eli jahin dirayakan. Menurut aku tips sih 2024, ya kayak gitu. Alhamdulillah. Menurut O'Neil? Menurut aku lucu nih. Salah. Siap mencatat. Siap mencatat. Menurut aku yang paling berkesan adalah pas diluncurkan gitu. Slut. Luncurkan. SPV Langit Biru Cinta Sara. Oh iya juga ya, betul. Iya, itu menurut aku momen spesial aku di 2024 sejauh ini ya. Sih, gue juga sih itu. Ya kan? Dua deh, dua om. Dua. Ya, kenapa? Karena? Terharu aja bisa ikutan di SPV Langit Biru Cinta Sahara gitu kan. Terus apalagi, oh iya hari ini 3M views. Oh iya. Tadi dia ngabarin aku kan di Twitter gitu kan. Iya, ngetag ya. Selamat ya Ozora sekarang udah 3M. Iya benar. Makasih yang udah terus streaming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu menurut Oni ya. Siapa ya? Gracie nih. Gracie boleh, Gracie. Udah ada jawabannya. Lucu nih. Dia tidak terduga soalnya kan. Terduga kok ini aku paling berkesannya Enif Theater karena pertama kali ngerasain jadi tim K3. Marmut. Kalau dia marmut. Jadi itu merupakan suatu momen yang sangat-sangat spesial dan berkesan karena pengalaman baru, benar-benar baru. Ya gimana emang rasanya? Rasanya wow, mantap, Ketri. Mantap, SK. Tuh. Ya, seru banget Ketri. Keren, Gracie ya. Aduh, makasih guru. Sama-sama murid. Gak ada yang bener nih sih. Oke, siapa lagi? Michi. Ayo Michi. Aku syuting MV. Kerennya Oi. Makasih ya. MV apa nih? Belalang yang mau. Keren. Suka enggak? Suka banget dong, tunjukin Kelly. Ayo Kelly, gimana? Kelly. Bisa-bisanya ya. Itu tuh sebenarnya lagu keluarga gue, ya kan? Cangcorang. Kenapa kitanya gak dimasukin nih, cangcorang aslinya ya? Jangan, masuk training lagu. Enggak dulu. Iya kan? Bagus, Michi bisa senyum. Oke, MV Belalang. Kelly. Iya, kalau aku pas di teater sih, karena ada salah satu lagu yang menurut aku susah banget selain River, itu Escape. Karena pas after bawain lagunya itu member langsung tergeletak semua kan. Iya, benar-benar. Benar sih. Kita ngeliatin kan pas kalian lagi JR tuh benar-benar keren banget sih. Iya sih, guys. Bener-bener. Tapi enggak apa-apa karena ya justru itu guys. Oh iya, salah. Justru itu yang kayak membangkitkan jiwa-jiwa. Betul. Kita harus membayar semua ini demi semua orang. Gitu kan. Ayo Flora, dirimu. Apa ya? Aku tuh sebenarnya mau jawab tip juga. Enggak apa-apa dong sama. Iya. Enggak ada yang larang. Siapa yang larang? Enggak ada. Ntar dibilang template. Ih siapa yang bilang template? Tempe lu gue goreng. Biar aja. Ya aku menjawab tip karena ya itu pengalaman yang sangat-sangat ditunggu. Dan impian aku juga ya. Jadi kayak oh my god Japang. Yes. Ohayo gozaimasu. Ya. Irasaimasei. Itadakimasu. Yes. Ya yes. Ya aku seneng banget sih waktu diumumin aku bakal ikut TIFF waktu itu. Terima kasih ya. Mantap, itu dia.
Kayaknya masih ada gak sih? Kan ada. Aku udah dua. Bisa jadi onir. Eh, oke lagi. Aku udah jawab lagi. Sama, aku udah jawab lagi. Boleh. Satu lagi. Apa? Momen menyenangkan kan di tahun ini adalah... Gue nunggu nih. Momen kemarin. Tentang setlist original. Oh iya! Nah kalau ini sekarang kita bisa happy-happy. Kita bisa ngomongin bebas. Seru banget. Setlist original ya. Iya. Iya sih. Sumpah itu terbahagia. Gue dari gini langsung. Karena itu momen dan kayak apa ya. Sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu. Betul tidak sih? Betul. Pasti kalian juga tunggu-tunggu kan. Seperti? Betul. Seperti? Ya, di tahun ini memang banyak sekali ya momen-momen bahagia. Momen bahagia tersebut tidak akan lengkap kalau kita tidak bersama. Seperti lagu terakhir dari kami, Ana Corona Senika, Sneakers waktu itu. Ku tempelkan.
Ankoru! 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 Ankoru!
Cobalah
kasih atas anchornya. Terima kasih. Kami tadi telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada JKT Sunjo atau JKT Datang. Dan yang kedua ada Nabindano Singtokyu yang artinya napas dalam air mata. Bagaimana? Seru kah? Seru! Ngapain ya? Ang-ang. Oh iya, kalian masih semangat gak teman-teman? Masih! Coba sekali lagi, masih semangat gak teman-teman? Masih! Oke, kalau gitu kita akan memasuki lagu yang paling terakhir. Mari kita siap-siap teman-teman. Udah siap. Belum. Oke, kalau gitu mari dengarkan lagu terakhir dari kami. Ogoe Diamond, teriakan berlian. Hatiku tak
menunjukkan aturan anti cinta oleh JKT48 telah selesai. Oke, aku mau nanya sesuatu. Menurutmu? Bukan. Menurutmu, apakah cinta yang kami sampaikan hari ini tersampaikan? Tersampaikan. Ah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Ya, oke. Oke, bertemu dan mendapat banyak dukungan dari kalian adalah satu hal yang penting untuk kami. Dan sekarang dan seterusnya kami akan berusaha untuk mengembalikan perasaan itu kepada kalian yang nanti akan menjadi energi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Seno! Terima kasih! Madrid nomor 2 ya, Barcelona nomor 1. Makasih. Bye bye. Thank you. Thank you. Apa? Dadah semuanya. Bye bye. Bye, thank you semua ya. Makasih. Donor kebab Nacho Alejandro Garnacho. Apa? Bye, terima kasih ya. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Renaiki Sejore atau aturan anti cinta oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya di setiap show-nya. Kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48 Trainee. Dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shoot roulette,
dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Flora. Bye.